Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abal 'alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diizini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, untuk bisa berdoa, untuk bisa bermunajat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Berilah wasiat kepada kita." Maka di situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyingkat dengan satu jawaban yang sangat padat, yaitu dengan ucapan la yazalu lisanuka rutbun min dzikrillah. Dikatakan, kalau kalian ingin mendapatkan wasiat dariku yang mana wasiat tersebut insyaallah akan menyelamatkanmu, yang insyaallah wasiat tersebut akan menguntungkanmu, maka jangan pernah lisanmu engkau keringkan atau tidak pernah engkau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah sesuatu daripada perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam Al-Qur'an banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di pagi hari yang mulia ini bersama berkumpul berzikir bermunajat, maka ini semua atas izin daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ini semua kita akan diberikan sesuatu apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terutama zikir kita di pagi hari yang mulia ini adalah zikir yang sangat mulia, zikir yang sangat istimewa, yang mana kita mulai zikir tersebut mulai awalnya yaitu kita membaca wirid-wirid atau doa-doa yang telah diwasiatkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Haddad menjadi sebuah paket, yaitu yang dikatakan paket yang dinamakan Wirdul Latif. Kemudian setelah itu Imam Nawawi mengumpulkan paket yaitu yang dikatakan Wirdun Nawawi, dan kemudian Imam Abu Hasan mengumpulkan paket juga yang dikatakan Hizbus Syadzili. Wirid-wirid tadi itu semua sudah alhamdulillah kita baca dengan sempurna, dan insyaallah daripada itu semua kita kalau kita lakukan selalu di hari-hari kita, bukan hanya di hari Selasa, maka kita akan mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai hadisnya dengan mengucapkan man qara'a hina yusbih wa man qara'a hina yumsi. Banyak Nabi mengatakan barang siapa membaca beberapa doa ketika memasuki pagi hari, membaca beberapa doa ketika memasuki sore hari, dan doa-doa tadi itu yang telah diwasiatkan oleh Nabi telah dikumpulkan semua oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya yaitu yang dinamakan Wirdul Latif. Tadi pagi kita baca, kemudian Hizbun Nawawi kita baca, kemudian Hizbul Imam Abu Hasan Asy-Syadzili juga tadi pagi juga kita baca.
Dan alhamdulillah setelah itu kita melanjutkan lagi dengan bacaan suratul Yasin. Dan kemudian kita memulai hadroh basaudan dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Makanya sehingga di akhir daripada hadroh tadi dikatakan dakwah ajibah tamah, doa yang sangat sempurna yang telah kita munajatkan di pagi hari yang mulia ini, insya Allah semuanya kita berharap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu di dalam kehidupan kita, yaitu hanya untuk melakukan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di dalam menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di dalam mengikuti perintah daripada guru-guru kita. Karena sesungguhnya istiqomah ini adalah kekuatan kita untuk kita supaya tidak cepat terganggu dengan macam-macamnya godaan-godaan di dalam kehidupan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan, dijelaskan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Orang yang berkata, orang yang beriman dan mereka berkata bahwasannya Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian thummastaqamu, kemudian mereka semua istiqomah di jalur Allah subhanahu wa ta'ala, di jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada orang tersebut, malaikat akan menjaga orang tersebut. Apa janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih lagi kalau kamu sudah mempunyai istiqomah di dalam kehidupanmu, istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kajian daripada pelajaran kita, yaitu di dalam pelajaran Bidayatul Hidayah, yang mana tepatnya kita ada di dalam bagian yang kedua daripada bagian kitab Bidayatul Hidayah yang dikatakan Ijtinabul Ma'asi, menjauhi daripada maksiat-maksiat. Kemarin disimpulkan oleh Al-Imamul Ghazali, menjauhi daripada kemaksiatan tersebut adalah salah satu daripada jenis ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana caranya kita bisa menjauhi daripada kemaksiatan tersebut? Bagaimana kita bisa tidak mengikuti daripada godaan-godaan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kamu harus mengalahkan nafsumu, kamu harus menaklukkan nafsumu, kamu harus menghancurkan nafsumu. Kalau kamu tidak menghancurkan nafsumu, kalau kamu tidak mengalahkan nafsumu, maka dikatakan engkau tidak akan pernah bisa meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ini memang adalah sesuatu yang sangat menggiurkan kadang-kadang. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sifatnya manusia, dengan tabiatnya nafsu, larangan tersebut disukai. Di dalam perkataan dikatakan, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan, inna nafsa la ammarutun bisu. Nafsunya manusia, tabiatnya, wataknya, yaitu selalu memerintahkan orang untuk selalu berbuat kejelekan, untuk selalu berbuat maksiat. Sehingga kalau nafsu ini tidak pernah kita kalahkan, tidak pernah kita taklukkan, maka kita tidak mungkin pernah akan bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena secara keseluruhan, secara gambaran umum, kita itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Kalau kita kembalikan apa itu takwa, takwa definisinya adalah menjalankan taat dan meninggalkan maksiat. Simple. Ya, takwa itu adalah menjalankan taat
dan meninggalkan maksiat. Apa contohnya taat? Kita diperintahkan untuk sholat, kita sholat. Kita diperintahkan untuk zakat, kita zakat. Kita diperintahkan untuk sedekah, kita sedekah. Kita diperintahkan untuk puasa, kita puasa. Ini adalah amalan-amalan taat. Kalau kita menjalankannya semua, kita dikatakan muti'. Muti' adalah orang yang ahli taat. Akan tetapi jangan engkau lupakan bagian yang kedua. Apa? Meninggalkan maksiat. Apa meninggalkan maksiat? Kita diperintahkan untuk taat, juga dilarang untuk menjalankan kemaksiatan. Termasuk yaitu mendzalimi orang, menyakiti orang, meninggalkan sholat, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tinggalkan. Makanya kadang-kadang orang-orang kita ini, orang Indonesia ini, subhanallah, mereka ini rada repot. Jadi dikatakan taat ya jalan, maksiat juga jalan. Subhanallah, makanya kadang-kadang malaikat ini bingung. Malaikat bingung, nanti kalau di akhirat orang-orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam golongan siapa? Golongan mana? Golongan ahli taat atau golongan ahli maksiat? Maka malaikat bingung. Dikatakan di situ orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dendi di tengah-tengah. Kemudian dia bingung, mau masuk ke surga oleh malaikat Ridwan dikatakan, sebentar saya lihat listnya. Dilihat namamu bukan penghuni surga. Kemudian mau masuk neraka oleh malaikat penjaga neraka dikatakan, sebentar listmu tidak ada di sini. Maka dikatakan, terus tempatku di mana? Tidak tahu. Salamu dewi. Kamu ini mencampur adukkan kehidupan. Ya, orang-orang kadang-kadang itu mempunyai pemikiran subhanallah aneh. Ya, orang kita itu mempunyai pemikiran aneh. Yang mana mereka mengatakan, daripada aku taat, daripada aku maksiat terus gak taat, ya aku tak taat juga tak maksiat. Loh, ini kan pemikiranmu. Ini pemikiran yang dikatakan di sini adalah pemikiran yang menguatkan daripada salah satu hawa nafsumu. Pemikiran tersebut kalau engkau turuti terus, maka engkau dikatakan akan hancur di dalam pemikiranmu tersebut. Engkau akan rusak, engkau akan binasa. Makanya dikatakan tadi di dalam perkataan ini, yaitu di dalam perkataan ini tadi dikatakan engkau harus mengalahkan daripada nafsu tersebut. Untuk apa? Untuk supaya nafsumu tadi itu tidak berlarut-larut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengalahkan nafsu seperti yang kita ketahui kemarin mempunyai beberapa ajudan. Ajudan-ajudannya ini harus kita kalahkan dulu semua. Seperti yang saya katakan biasanya tidak mungkin orang main catur moro-moro pertama start, ayo start ya. 1 2 3 start. Langsung moro-moro mencolot nang rojoe. Ini enggak bisa. Ya. Loncat ke raja langsung memukul raja tidak bisa. Secanggih apapun itu pemain catur tidak bisa. Secanggih apapun mungkin ada mereka yang mempunyai trik-trik dua langkah, tiga langkah masih bisa, masih harus ada beberapa langkah yang untuk mengalahkan untuk apa namanya raja tadi ini. Nah begitu pula nafsu ini tadi ibarat raja. Engkau kalau tiba-tiba mau mengalahkan nafsu tidak bisa. Bagaimana caranya? Ajudan-ajudannya ini tadi lumpuhkan dulu. Kemarin sudah kita pelajari ajudan yang pertama yang dikatakan hirs, ajudan yang kedua yang dikatakan syahwat, ajudan yang ketiga telah dikatakan asyuh, ajudan yang keempat dikatakan raghbah, dan sekarang ajudan yang kelima yaitu dikatakan az-zaykh. Apa az-zaykh tersebut? Az-zaykh tadi itu yaitu yang seperti saya katakan, banyak orang-orang kita yang mempunyai pemikiran nyeleneh. Ya, mempunyai pemikiran nyeleneh. Mereka mempunyai pemikiran semaunya sendiri, mereka mempunyai karep-karepe dhewe. Dan mereka kadang-kadang menafsirkan sesuatu dengan tafsiran yang tidak mempunyai rujukan sama sekali di dalam Alkitab was Sunnah. Tidak mempunyai rujukan sama sekali ke dalam Al-Qur'an, tidak mempunyai rujukan sama sekali ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah ya, kita ini kalau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh ulama kita, oleh guru kita, insya Allah kita ini pasti selamat. Insya Allah kita ini pasti selamat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu ini tadi itu turun temurun. Jadi bukan ngaco pikirannya,
turun-temurun sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya musalsalatun anhum asanidu akhdihim. Musalsalatun anhum asanidu akhdihim. Sekarang Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Al-Qur'an ini adalah sumber daripada kehidupan. Al-Qur'an ini adalah sumber daripada segala-galanya. Sumber daripada segala-galanya. Siapa kira-kira yang memahami Al-Qur'an melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pemahaman Al-Qur'an seperti apa yang dia dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di